Kenapa makcik tak pergi buat? Tukar nama dia. Itulah nanti yang mak dia tapi nanti kita pergi kerja cara syuting lah. Oh, ini lah, itu lah. Agak-agak berapa lama dah dia, dia masuk Islam? Agak-agak macam? Satu tahun lebih ya? Satu tahun lebih. Ya. Bila berjumpa? Hari ini ada? Tak ada? Tak ada? Jabatan Agama ada panggil makcik jumpa tak? Tak ada jumpa, dia suruh pergi balik polis, itu sing dia orang kecil. Bila? Dari Ustaz baru pun. Aha, dia suruh pergi balik polis? Pergi balik polis, yang berada sama makcik. Pergi bagi tahu. Bagi tahu? Yang semua Islam. Pergi bagi, oh ini petang? Ha, sekarang pun kereta tak ada, makcik sakit. Okey. Tapi tadi siapa telefon makcik? Ustaz telefon. Oh, suruh makcik pergi tahu sama polis. Ini anak makcik sudah Islam. Islam. Sekarang sini orang temple orang banyak kacau. Banyak kacau. Orang mau peting orang. Mana boleh? Makcik tak bagi. Makcik tak boleh terima. Makcik boleh cakap sama dia orang, makcik boleh gaduh sama dia orang. So semua macam makcik pun dah masuk Islam dari... Saya dah lama lah 20 tahun, 25 tahun dah 26. Oh, sekali dengan suami lah? Ya. Oh. Jadi suami masuk dulu? Suami kata dia tak mau bakar. Oh. Panggil itu Ustaz mari, dia mau masuk Islam. Jadi selepas itu makcik jadi, pula? Makcik mula-mula tak mau masuk, habis Ustaz kata bayi sudah masuk, bibi kena ikut. Makcik pun itu. Tapi mereka cakap tak faham saya pun masuk. Satu-satu orang, satu-satu orang. Yang lain, anak-anak yang lain semua ada ada dokumen rasmi ya? Hitam ada, putih? Ada. Semua tukar nama dah? Nah, semua tukar nama. Hingga yang, hingga yang sahaja, arwah ni lah? Arwah saja belum sempat tukar. Ya, ya, ya. Sebab tak ada masa untuk pergi buat. Tak ada masa untuk pergi buat. Dia mau mati pun, mau pergi luar bandar tepi bapa dia. Dia tak mau fisik. Nama dia tak mau bakar. Jadi makcik dia tegas, kalau apa pun biar dia disimpan sana. Jangan ambil balik. Tak boleh, panggil makcik apa-apa masalah, panggil makcik.